Salah seorang anggota petugas Satpol PP Kota Cimahi dierong nengge salah seorang supir truk anu ngarempak aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Eta video oknum petugas anu dierong nengge supir anu ngarempak prokes teh viral dina dunya maya. Tah ieu kajadian nalika salah seorang oknum petugas Satpol PP Kota Cimahi anu dierong nengge salah seorang supir truk anu karandapan di Jalan Permana Kota Cimahi. Eta video anu diunggah ku warga tanggal 21 Januari mangkukna teh viral dina media sosial. Mairan video viral anak buahna anu ngalakonan lampakat dideresakan anu ngarempak prokes teh, Sekretaris Satpol PP Kota Cimahi nembrakeun menta hampura ka warga Cimahi karena eta kajadian. Pihakna mendar jujutan eta kajadian, mimitina kajadian nalika petugas gabungan ti Satpol PP jeung TNI Polri ngalakonan razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di lalawak Jalan Permata Kota Cimahi. Petugas ngareunkeun kendaraan truk anu katohian teu make masker. Setutas ditegor ku petugas dirong eta supir truk teh ngaleyed tur ngahudang amarah petugas tapi ka pamustunganna diteungge. Terjadi sebetulnya kita sedang melaksanakan program PPKM ya, operasi PPKM terhadap disiplin masyarakat dalam memakai masker. Yang memang waktu itu di tiap kendaraan dan itu juga pun timnya tim gabungan, tidak hanya Satpol PP, tidak hanya Satpol PP, dan ada TNI, ada Polri juga. Nah, kita sedang anggaplah sedang merazia atau mendeteksi terhadap pelaku-pelaku pelanggaran PPKM. Nah, kebetulan sopir tersebut ditegur dan disuruh turun. Nah, di situ terjadi ada hal yang menimbulkan emosi petugas kita. Artinya ada sedikit bentakan. Ada sedikit bentakan di lokasi tersebut. Disuruh turun, akhirnya menimbulkan emosi terhadap si petugas kita. Itu yang titik poinnya. Tina eta kajadian teh, oknum petugas Satpol PP Kota Cimahi bakal ditibanan sanksi panggeuing, tapi ka dicabut kalungguhanna luyu karena aturan disiplin ASN. Warga diperdisangkan tuhu karena peraturan kesehatan lianti anjuran pemerintah sarila mangsa sasalad COVID-19 tacan lekasan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.